Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel with me, Mr. Diko Marta. Uh, today we will talk about caption. This is the learning material for 12th grades semester one. Uh, yes, as we can see in the picture here, this is my picture. And then there is a small, a short, a short, what is sentence? I'm not smart. I just follow the rules to get my success. This is the example of caption. Or maybe you like to bring a cup of coffee in the morning and then you write something there when you are capturing your coffee. Ketika kamu foto kopi kamu di pagi hari gitu ya, lagi ngopi terus kamu tulis sesuatu di foto itu dan kamu share to your social media. Oke, okay, mungkin tulisannya seperti ini, hidup ini seperti secangkir kopi di mana pahit dan manis bertemu dalam kehangatan. Yeah. Oke, okay, the life is like a cup of coffee where the bitter and sweet meet together in warmth. Nah, ini juga sama contoh dari sebuah Caption, oke. Okay. Uh, next, uh, we continue. What is caption? Apa itu caption? Oke, okay. jadi caption adalah sebuah short explanation, or description, explanation, short description, accompanying illustration or photograph. Jadi caption itu adalah sebuah tulisan. Jadi tulisannya ya, bukan gambarnya. Jadi yang dimaksud dengan caption itu adalah tulisannya, tulisan pendek dalam sebuah ilustrasi atau dalam sebuah video dan biasanya umumnya itu dalam sebuah foto. Jadi ada foto itu ada tulisannya. Nah tulisan yang ada di sebuah uh, picture atau foto atau gambar itu disebut dengan caption. Oke, okay. biasanya caption include a piece of text appearing a cinema or television screen as part of a film or the broadcast. Nah, biasanya caption juga termasuk ke dalam bagian dari teks yang muncul dalam sebuah film atau disebut di TV gitu ya. Nah, jadi kalau kamu misalkan nonton berita, nah biasanya kan di bawahnya ada tulisan tuh. Ada tulisan headline gitu ya. Nah, itu disebut dengan caption, tulisan-tulisan di dalam sebuah berita. Atau kamu ke bioskop ke 21, ke XX1, Nah, di sana kan ada poster-poster tuh, ada, ada apa namanya poster di sebuah di bioskopnya itu ya, berbagai macam judul film. Nah, judul film dan keterangan kecil di situ itu juga disebut dengan caption. Ya gitu. A little of heading of a legal document or an article in a magazine is also called caption. Nah, atau kamu sering baca koran atau kamu juga mungkin baca majalah atau koran, Nah, biasanya dalam sebuah koran itu ada tulisannya, ada gambar. Maksudnya, ada gambar. Nah, di gambar itu ada tulisan kecilnya, keterangannya, misalkan di situ ada gambar presiden. Bagaimana tulisan "The President of Republik Indonesia"? Nah, tulisan "The President of Republik Indonesia" itu disebut dengan caption. Gitu, captions can be written in form of word, phrase, or sentence. Jadi nah, caption ini bisa ditulis dalam bentuk kata-kata, frasa, atau... Atau sentence, atau kalimat gitu. Next, uh, purpose. tujuan dari membuat caption itu apa sih? Nah, to describe or explain the picture briefly. Jadi, tujuannya adalah untuk mendeskripsikan atau menjelaskan sebuah gambar ini dengan singkat, padat, dan jelas, gitu. Atau bisa juga to helping readers or viewers to understand more information that might not be in photos or video. Jadi, misalkan di sebuah foto itu atau sebuah gambar atau video itu keterangannya kurang jelas. Jadi fungsi dari caption ini untuk menjelaskan dari gambar atau dari video tersebut. Begitu. Next. Kriteria for good caption. Nah, ini bagaimana kalau kita ingin membuat sebuah caption yang baik? Gitu ya. Yang pertama, kalau dia berbentuk sebuah kalimat, maka gunakanlah simple present tense. Kenapa pakai simple present tense? Karena caption ini isinya adalah mendeskripsikan to describe something. Nah, untuk mendeskripsikan, tentunya kita menggunakan simple present tense karena isinya berupa fakta yang ada di gambar atau di video tersebut. Gitu. It clearly identifies the subject of the picture without detailing the obvious. Nah, jadi di sini kita mengidentifikasi secara jelas subjek atau yang ada dalam sebuah gambar ini. Jadi kita mengidentifikasi atau menjelaskan atau mendeskripsikan gambar yang ada di subjek yang ada di sebuah gambar. Gitu. Misalkan tadi gambar gambar seorang pakai dasi, pakai peci ya. Pak Joko Widodo. Nah, keterangan di bawahnya President of Indonesia. Nah, tulisan The President of Indonesia itu disebut dengan caption. Itu sangat jelas ya menjelaskan itu. Gitu walaupun kita tahu ini oh namanya siapa sih ini gitu ya President of Indonesia. Without detailing the obvious. Jadi kalau sesuatu itu udah jelas, nggak perlu dijelasin, gitu. Misalkan kamu fotokopi, ah, maksudnya secangkir kopi di pagi hari kamu foto, kamu lagi ngopi, kamu foto kopinya, kopinya dipoto, terus kamu tulis kopi, gitu ya. Itu nggak nggak apa namanya, nggak bagus, gitu ya, nggak bagus. Kenapa nggak bagus? Karena udah jelas itu kopi. Kenapa? ditulis di, di bawahnya keterangannya kopi juga, gitu kan? Oke, okay, next it is uh, sangsik atau short description. Nah, jadi dia ini sifatnya uh, deskripsi yang pendek, gitu ya. Jadi keterangannya sedikit, keterangannya singkat, gitu. Jadi nggak panjang lebar segala macam nggak, gitu. Oke, okay, next is establish the picture relevant to the article. Ya, nah, membuat gambar ini sesuai dengan tulisan. Jadi diusahakan ketika kita membuat sebuah caption itu antara tulisan dengan gambar yang kita tunjukkan itu relevan atau sesuai jadi misalkan gambarnya gambar kopi tapi kita ngomongin cinta gitu oke okay. it provides context for the picture jadi me provides menyajikan konteks dari gambar tersebut gitu jadi sama dengan poin sebelumnya ya it draws the reader to the article Nah, yang ini biasanya eh, dalam sebuah tulisan koran, misalkan contohnya koran, kamu baca koran atau baca magazine, itu sebelum ada bacaan yang banyak, ada artikel di bawahnya itu ada gambarnya dulu kan ya. Nah, di gambar itu ada biasanya ada captionnya tuh. Nah, caption itu akan menggambarkan artikel secara keseluruhan dari dari apa namanya dari teks yang kamu sajikan itu. Begitu, Next types of caption. Nah, di sini macam-macam caption. Yang pertama, identification bar. Apa itu identification bar? Nah, dia biasanya isinya hanya foto dan who dan siapa orang ini. Sebagai apa dia? Gitu. Nanti contohnya akan kita sajikan di sini ya. The second is cut line. Cut line ini who dan what. Jadi cut lain ini, dia yang dia tuliskan di sini siapa dan apa yang terjadi di situ dan sedang apa dia di situ, apa yang dia lakukan gitu. Yang the third summary disebut dengan summary ini jenis-jenis caption ya. Summary ini ada siapa, terus apa yang dia lakukan, kapan, di mana dan mengapa, mengapa gitu ya. Yang terakhir expanded expanded ini Uh, lebih detail lagi. Ya, kalau summary kan hanya siapa, apa, kapan, di mana, dan mengapa. Nah, kalau summary ini ada how-nya. Bagaimana itu terjadi? Gitu. Jadi dia lebih panjang, teksnya lebih panjang. Atau caption-nya lebih panjang, itu expanded. The fifth is group identification. Group identification ini sama dengan identification bar. Bedanya kalau identification bar itu hanya satu orang saja yang dijelaskan. Sedangkan dalam grup identification ini lebih dari satu orang di picture tersebut. The next is quote atau kutipan ya atau apa namanya? kata-kata mutiara gitu ya. Nah, yang lebih banyak di ujian ini ya ini quote ini. Sering sekali banyak di keluar di ujian. Oke, berikut ini adalah contoh-contohnya. Nah, the first di sini adalah uh, insinyur Nah, tulisannya Insinyur Haji Joko Widodo Presiden Republik Indonesia. Nah jadi di sini dia hanya menjelaskan siapa sih ini gitu. Nah jadi tulisan Insinyur Haji Widodo Presiden Republik Indonesia. Nah tulisan ini disebut dengan caption gitu. The second tadi cutline, nah cutline ini siapa dan apa yang dia lakukan gitu ya. Di sini ada gambar Borobudur dan ada seorang woman perempuan di situ. Nah, di sini captionnya adalah A woman walks among the bell shaped spire of Indonesia's Borobudur. The world's largest Buddhist temple. Nah, ini fotografi, by ini yang yang orang yang ngambil fotonya Nigel Pavit. Oke. Okay? Nah, jadi di sini dia hanya menjelaskan siapa? The woman, apa yang dilakukan? Dia sedang uh, apa namanya itu? Uh, walks berjalan-jalan di antara candi-candi uh, ini. Gitu. The third summary, nah summary ini dia menjelaskan tadi siapa, eh uh, kapan dan ada apa di situ? Dan sedang apa dia? Dalam kegiatan apa dan kapan waktunya? Oke, okay. Indian worker scrubber sewer cleaning machine on a, on a truck. Nah, dia seorang uh, pekerja India. Jadi ini fotonya mungkin diambil di hari, di India diambilnya. Dia sedang ngapain tuh? Eh uh, membutuhkan suatu apa namanya? sebuah alat gitu ya. Nah, kapan acaranya? Acaranya di dalam acara Celebrate World Toilet Day. Jadi ada uh, oke, okay. saya juga baru tahu nih ada acara World Toilet Day. Jadi hari toilet sedunia gitu ya. Ini in New Delhi di di New Delhi. Waktunya kapan? Di tanggal 19 November 2018. Oke. Okay. Nah jadi ini lebih detail ya, ada kapan, di mana, dan dalam acara apa. Next, expanded. Nah expanded ini panjang, jadi dia sangat detail dan sampai bagaimana gitu ya. Bagaimana ini terjadi? Millennium Bridge over the River Thames in London, England with St Paul's Cathedral on the other side, partially covered. Oke, okay. pokoknya ini panjang aja ya intinya. Jadi dia di sini menjelaskan e, kapan di mana waktunya kapan dan bagaimana gitu. Jadi pokoknya kalau ada sebuah caption yang panjang lebar, nah berarti dia masuk ke expanded. Oke, ini group identification, dia hanya menjelaskan dua kalau tadi ya presiden Republik Indonesia hanya satu aja, di sini dua, ada dua orang di sini. Boleh lebih, misalkan 10 orang di sini boleh. Nah, isinya hanya menjelaskan siapa yang ada di foto ini gitu. Karena kadang kita nggak kenal ya siapa sih dia ini gitu. Belgian Royal Couple. Nah, di sini ada e, pasangan e, Royal Couple. Royal Couple itu orang penting, bisa diartikan e, orang darah darah biru gitu ya. Nah, King Philip, Raja Philip dan Queen Metaldi. Metaldi, pose in front of Taj Mahal. Sedang berpose di depan Taj Mahal. Oke. Okay. Nah, yang terselanjutnya adalah quote atau kutipan. I am list my bridge behind me. Then there is no choice but to move forward. Free job Nansen. Nah, free job Nansen ini adalah orang yang menulis quote ini. Gitu. Nah, biasanya di ujian ditanyakan nih, who is the writer of the caption? Gitu. Nah, kamu bisa isikan dengan free, free job Nansen ada okay, tulis my bridge behind me saya merusak atau merusak jembatan di belakang saya dan there is no choice but to move forward jadi nggak ada pilihan buat saya untuk kembali gitu ya kecuali terus maju ke depan jadi di sini maksudnya adalah kita harus terus maju ke depan harus maju menghadapi apapun yang terjadi jangan sampai kita berpikir untuk kembali mundur gitu oleh karena itu di sini si free job nansen ini dia merusak jembatannya agar dia tidak bisa kembali. Pilihan satu satunya adalah untuk maju ke depan. Oke, okay, ini adalah thank you for your attention. Uh, don't forget to like, subscribe, and share this video. You can also download this video if you need it to learn. And also you can screenshot is okay thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh